Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan wa tahrad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin, Bapak Haji Sudirman Pangudo, dan seluruh jajaran pengurusnya, Bapak Haji Kastanto dan yang lainnya. Mudah-mudahan Ketua DKM kita dan seluruh jajaran pengurusnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita juga selalu ada dalam rahmat, nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah henti-hentinya kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah. Karena memang Allah pun tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Hingga pagi hari ini, detik ini, kita masih merasakan nikmat yang tak terhingga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mampu melaksanakan ibadah pada pagi hari, mampu mempergunakan sisa umur yang ada pada diri kita untuk menuntut ilmu, meskipun yang kita sudah sama-sama lanjut usia kita, tapi tetap semangat demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena iman kepada Allah, kalau bukan tidak merasa butuh kepada Allah, kagak bakalan kita subuh-subuh duduk kayak begini. Maka mudah-mudahan keistiqomahan kita pada pagi hari ini terlihat oleh Allah, maka tercatat mudah-mudahan di hadapan Allah benar-benar menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan yang istiqomah itulah amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan pada pagi hari ini tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat diiringi salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Juga mudah-mudahan salawat serta salam yang selalu kita sampaikan kepada beliau dapat menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada beliau, dan dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh kita senantiasa mampu melaksanakan sunnah-sunnah beliau yang pernah beliau ajarkan kepada kita, yang pada akhirnya kelak
kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita lanjutkan ta'lim kita yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih membahas surat Ali Imran. Sekarang sudah sampai ayat yang ke-55. Surat Ali Imran ayat ke-55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id qala Allahu ya Isa inni mutawaffika إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ayat ini masih lanjutan ayat sebelumnya tentang kisah Nabi Isa alaihi salam yang di ayat terakhir kemarin ketika kaumnya Nabi Isa yang dinamakan kaum Hawariyun, orang-orang yang siap dan menyatakan kepada Allah kesaksiannya. Kesaksian mereka kepada kitab dan rasulnya untuk membantu Nabi Isa alaihi salam. Maka mereka semua memohon kepada Allah bahwa kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami ikuti rasul utusan-Mu yaitu Nabi Isa. Maka catatlah kami ya Allah ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu, maksudnya menjadi saksi tentang kebenaran rasul-rasul-Mu yang diutus oleh-Mu. Maka di ayat 54 mereka orang-orang kafir itu mengatur tipu daya. Maksudnya orang kafir itu dari golongan Israel terhadap Nabi Isa itu ingin membunuh Nabi Isa. Dan menunjuk dari golongan mereka agar mampu untuk membunuh Nabi Isa secara diam-diam. Tapi wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka. Allah yang lebih hebat tipu dayanya, Allah yang lebih hebat skenarionya. Allah membalas tipu daya mereka. Artinya Allah ketika Nabi Isa ingin dibunuh, Allah Subhanahu wa taala mengubah muka seorang yang akan dibunuh itu mirip dengan Nabi Isa. Sehingga mereka bunuh tuh. Sedangkan Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat ke langit. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baiknya membalas tipu daya orang-orang yang zalim terhadap Allah, orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Maka di ayat 55 ini ayat yang menjelaskan tentang proses kenaikan Isa al-Masih. Nah, di dalam kalender itu ada tanggal merah namanya kenaikan Isa al-Masih. Ini ayatnya ini. Ya. Tentang proses kenaikan Isa al-Masih. Artinya anggapan orang-orang kafir yang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, sampai saat ini Nabi Isa itu sebenarnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akan dibunuh. Di ayat sebelumnya tadi, ayat 54, Allah merubah seseorang yang menyerupai mirip dengan Nabi Isa sehingga orang itu dibunuh. Nabi Isa mah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang kafir itu. Sampai kayak begitunya. Orang tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa. Bahkan bukan Nabi Isa saja. Setiap para nabi dan utusan Allah yang diutus untuk umatnya masing-masing, dari mulai zaman Nabi Adam sudah dilakukan pertumpahan darah yang pertama di muka bumi oleh anaknya antara Qabil dan Habil. Itu orang yang berantem pertama di muka bumi, anaknya Nabi Adam. Sampai cucunya banyak yang berantem sekarang. Qabil dan Habil itu memperebutkan apa? Memperebutkan perempuan. Diikutin sama anak cucunya sekarang, banyak yang berebut perempuan. Berantem sampai ada yang terbunuh, mati berebut. Ternyata dari zaman Nabi Adam sudah ada. Dan perkelahian yang pertama yang terjadi di muka bumi yaitu anaknya Nabi Adam, Qabil dan Al-Habil. Maka jangan heran kalau zaman sekarang masih banyak yang berantem. Artinya mereka yang berantem itu kagak punya keimanan. Tapi anaknya Nabi Adam yang punya keimanan, dia benar. Dan disyiriki oleh saudaranya sendiri padahal. Ya, karena memang kebenaran itu Nabi Isa alaihi salam sendiri tidak disukai oleh umatnya sendiri. Nabi Idris, Nabi Nuh punya umat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya orang-orang yang membenci dan tidak mau menerima kebenaran dengan beberapa kali peringatan dari Allah kagak ngudeng-ngudeng juga. Udah kamu Nuh, tenang saja kata Allah. Tapi ya Allah jangan diberikan azab karena di situ ada anak dan istriku. Dia sudah bukan termasuk golonganmu lagi meskipun dia sebagai anak dan istri kamu, karena dia tidak beriman kepadaku. Anak dan istrinya Nabi Nuh ikut dibinasakan. Anak dan istri yang kagak mau diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap harus berusaha, jangan kayak Nabi Nuh kita mah. Ya. Istri kagak mau sholat, kagak mau ibadah. Udah, ini kayaknya ngikutin golongan umatnya Nabi Nuh nih katanya nih. Sudah sunatullah. Tapi kita tetap berusaha kita mah. Ya. Masih bisa insya Allah kita rubah. Nabi Hud punya umat, punya kaum Nabi Nuh.
akhirnya kaum Nabi Hud dibinasakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh pun sama. Nabi Ibrahim sama. Nabi Musa sama. Sampai Nabi Isa pun sama. Ingin dibunuh padahal Nabi Isa menyampaikan kebenaran. Orang-orang yang sudah tertutup hatinya itu benci sekali dengan kebenaran. Gak bedanya sama zaman sekarang. Orang kalau ngedengar azan itu macam-macam persepsinya. Ada yang senang azan sudah datang lagi dia bisa sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Masih dipertemukan oleh Allah dengan sholat subuh. Senang tuh. Ada yang ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan lagi baik. Buset deh katanya. Begitu. Baru ge sholat asar. Udah maghrib. Baru juga sholat zuhur. Udah asar. Apalagi sekarang asar. Jam 3 lewat sedikit ya. Sholatnya udah jam 2. Ya. Baru juga sholat zuhur. Udah asar lagi. Lah orang sholat asarnya jam 2:30, sholat zuhurnya 2:30. Jadi ke asar cepet bener. Karena sholat zuhurnya jam 2:30. Ketika sholat maghrib dia bilang cepet amat sudah maghrib. Enggak tahu sholat asarnya jam 5:30. Ya Allah. Awas tuh. Ya. Kata Rasulullah, waktu yang paling baik itu adalah waktu yang paling pertama. Tepat waktu dan berjamaah. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fazi. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih baik, lebih bagus daripada sholat sendirian. Kalau kita resapi fadilah daripada sholat berjamaah saja itu, lebih baiknya sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Ini masjid penuh ini. Karena merasa ingin yang lebih baik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ini kayak sholat subuh saja. Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sedangkan makna sholat fajar itu di situ kata Rasulullah adalah sholat qobliyah subuh. Apalagi sholat subuhnya berarti lebih baik daripada dunia dua kali lipat, berkali-kali lipat daripada dunia dan segala isinya. Pantesan aja kata Rasulullah, siapa orang yang pada pagi harinya memikirkan dunia daripada memikirkan Allah, memikirkan dunia daripada melaksanakan hak-hak Allah, maka akan ditimpakan empat keadaan bagi orang itu. Yang pertama, dan diantara yang empat itu, yang pertama adalah hamman la yanqati'u abadan. Pusing yang kagak pernah ada berhenti-berhentinya itu pusingnya. Pantas aja kata Rasulullah kayak begitu. Ternyata sholat subuh, sholat fajar itu, sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kagak ada bandingan apa-apanya tuh dunia yang kita cari sampai saat ini, yang kita kumpulkan sampai saat ini, kagak ada nilainya apa-apa dibandingkan sholat dua rakaat sebelum subuh. Ternyata pahalanya lebih besar. Maka alangkah ruginya kita kalau tidak melaksanakan sholat-sholat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, artinya sholat qobliyah dan ba'diyah. Apalagi juhur. Juhur itu kalau bisa sholat sunnahnya qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Itu lebih bagus itu. Kalau kagak sanggup 4 rakaat 2 saja. 2 saja. Kalau itu istiqomah, itu yang dicintai oleh Allah, itu yang disukai oleh Allah. Ya. Makanya kita kalau pengen mendapatkan syafaat dari Rasulullah, di samping membaca sholawat,
kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu, diantaranya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ternyata fadilah sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah. Ini salah satu keistimewaan umat akhir zaman atau keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek tapi dikasih keutamaan yang luar biasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat pahala yang besar dari Allah. Apalagi kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Sekarang sudah tanggal berapa Zulhijjah ini? Sudah tanggal 2 Zulhijjah. Kemarin tanggal 1-nya. Salah satu keutamaan dari bulan Zulhijjah di antaranya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begini kata Rasulullah, tidak ada hari yang apabila amal soleh dilakukan di dalamnya itu lebih dicintai Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah pahala jihad juga masih kalah dengan pahala amal soleh 10 hari di bulan Zulhijjah yang pertama?" Kata Rasulullah apa? "Iya, benar masih kalah. Dengan pahala 10 hari pertama di bulan Zulhijjah." Lalu apa yang kita lakukan? Kalau bisa, kata para ulama, kita puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 9. Kalau kagak bisa, itu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Puasa 2 hari. Tanggal berapa? 8 dan 9. Hari Arafah dan hari Tarwiyah tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 10-nya jangan puasa. Enggak boleh. Itu mah hari apa? Hari Tasyrik. 10, 11, 12, 13. Itu hari Tasyrik. Kalau pengen puasa gimana Pak Ustaz? Enggak boleh. Haram, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari itu adalah hari untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, kalau jamaah haji, hari itulah hari yang sangat luar biasa pelaksanaan ibadah haji di sana. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji yang sedang melaksanakan rukun dan wajib hajinya sampai selesai. Makanya jamaah Al-Kamilah berangkat di gelombang pertama, selesai melaksanakan ibadah haji tanggal 27 sudah sampai sini Pak Haji. Tanggal 27 Juni sudah sampai ke Indonesia lagi nanti. Karena gelombang pertama, cepat rasanya. Baru juga kemarin perasaan. Iya. Enggak tahu udah 40 hari aja. Subhanallah. Nah, ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat di bulan Zulhijjah. Lebih-lebih yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian. Artinya salat di situ salat untuk melaksanakan salat hari raya Idul Adha, salat Idul Adha. Wanhar dan berkurban. Bagi kita yang mempunyai rizki yang lebih, yang sudah dilihat itu mampu untuk berkurban, maka kata Rasulullah, berkurbanlah. Kata Rasulullah apa? Orang yang diberi kelebihan rizki lalu dia tidak berkurban, maka jangan pernah mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah. Artinya makna dilarang mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah, berarti kagak boleh apa? Kagak boleh sholat di masjid, kagak boleh dekat-dekat sama orang-orang yang soleh. Pelit, kata Rasulullah. Padahal sudah dikasih kelebihan rizki oleh Allah. Giliran dipanggil untuk berkurban, ngumpet. Ngumpet. Padahal kurbannya juga diajak patungan. Kagak disuruh beli sapi sendiri, kagak. Karena masih merasa berat. Tapi kalau sudah merasa enteng, ya kecil cuma sapi satu. Tenang, Pak DKM, saya kirim masjid untuk Masjid Nurul Iman satu. Amin. Untuk Masjid Al-Hikmah satu. Untuk Masjid Nurul Anwar satu. Wah, subhanallah itu. Udah kagak ada yang ngalahin solehnya udah itu. Ya. Nyebarin sapi satu-satu ke setiap masjid. Itu berapa miliar itu bulunya kalau dihitung itu. Tak terhitung ganjaran pahalanya luar biasa itu bagi orang-orang yang berkurban. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 55 ini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idz qala Allahu ya Isa." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa. Apa kata Allah? Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menyampaikan kamu, wa rafi'uka ilayya, kepada akhir ajalmu, dan mengangkatmu kepadaku. Mengangkat Nabi Isa dari dunia tanpa mengalami kematian, maksudnya. Berarti Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Diselamatkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya dijelaskan tadi karena ingin diapain? Ingin dibunuh oleh orang-orang kafir. Lantaran kagak suka tuh orang kafir dengan dakwahnya Nabi Isa. Aku, kata Allah, akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Artinya nanti sampai ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala baru Nabi Isa meninggal dunia. Dari mulai sejak diangkatnya Nabi Isa sampai saat ini Nabi Isa masih hidup, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diangkat Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan maksudnya? Wa mutahhiruka, dan menyucikan kamu. Artinya menjauhkan kamu minal ladzina kafaru, dari gangguan orang-orang kafir. Waja'ilul ladzina tabauka, bukan hanya Nabi Isa yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan orang-orang yang mengikutimu, orang-orang yang beriman yang telah mengikuti Nabi Isa yang kemarin itu namanya golongan Hawari. Orang-orang yang selalu berpakaian putih-putih
yang pertama-tama beriman kepada Nabi Isa, itulah orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, yang membenarkan kenabian Nabi Isa di antara orang-orang muslim itu, orang-orang Hawari. Itu yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang yang kafir, kata Allah. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepada akulah, kata Allah, kamu kembali. Fahkum bainakum, lalu aku putuskan, aku hukum di antara kamu. Fima kuntum fihi takhtalifun, apa yang selalu kamu perbantahkan atau perselisihkan selama hidup di dunia terhadap Nabi Isa. Jadi tetap ada balasannya. Orang-orang yang mempermasalahkan utusan Allah dan menganggap dia kagak benar, menganggap sesat, ingin membunuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Bahkan di dunia saja sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti di akhirat. Allah akan menghukum mereka yang membantah para utusan Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan ketika hidup di dunia. Artinya mereka membantah Nabi Isa, kagak suka terhadap Nabi Isa, ingin membunuh Nabi Isa, itu Nabi Isa diperselisihkan namanya tuh. Nah, orang-orang yang kayak begitu yang akan mendapat hukuman dari Allah. Tidak bisa mengelak sedikit pun nanti di akhirat. Kalau di dunia mereka masih bisa ngumpet, masih bisa lari, masih bisa berlindung, tapi di akhirat kelak, siapapun itu, apapun jabatannya, sehebat apapun jabatannya di dunia, di akhirat tidak bisa mengelak sedikit pun dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Silahkan di dunia mau serakah sebagaimanapun, kayak gimana aja silahkan, mau jadi presiden berapa periode silahkan, mau jadi menteri beberapa periode silahkan, mau jadi gubernur beberapa periode silahkan. Tapi ingat, kata Allah, kalau kagak benar dari kepemimpinan kamu semua, sekalipun jabatan kamu rendah, mohon maaf, punya jabatan RT sekalipun, kalau kagak benar menanggung amanah yang diembankan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, ingat, kata Allah, ingat, kata Rasulullah, akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat atas kepemimpinan kita. Atau kita sebagai laki-laki, semua pemimpin, kata Rasulullah nih, kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, setiap kita adalah pemimpin, kata Rasulullah, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kita pemimpin dalam keluarga, kagak mampu kita memimpin, bahaya, Pak. Kagak mampu kita ngajarin istri bisa sholat, kagak mampu kita ngajarin anak bisa ngaji, kagak mampu kita ngajarin anak sampai bisa sholat, kagak bisa tuh. Repot mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Kalau anak kita sampai sudah gede, sudah punya anak, kita sudah punya cucu, tapi anak dan cucu kita kagak tahu sholat acan-acan, bahaya kita nanti di akhirat. Kagak kenal satu huruf Al-Quran pun anak kita, cucu kita, bahaya nanti kita di akhirat. Ngapain hidup di dunia sampai anak cucu kita kagak kenal ayat Quran satu ayat pun? Na'udzubillah. Awas,
Jangan sampai kita berpandangan sukses menurut pandangan kita, tapi tidak sukses menurut pandangan Allah. Kita menganggap anak kita sukses dengan pandangan dunia saja biasanya. Bilang sama tetangga, "Pak, alhamdulillah anak saya sudah sukses, sudah punya jabatan tinggi, sudah menjadi pejabat, rumahnya sudah banyak, mobilnya banyak. Sukses, Pak, alhamdulillah." Giliran ditanya, "Kamu pernah sholat?" "Kagak." "Sholat yang mingguan?" "Enggak." "Sholat yang tahunan?" "Juga enggak." "Tapi saya sukses." Sukses menurut pandangan manusia, tapi belum tentu menurut pandangan Allah dia sukses. Nah, itu yang repot kayak begitu tuh. Dunia dikumpulin seabreg-abreg. Apaan seabreg-abreg itu? Ya, sebanyak-banyaknya dia kumpulin. Tapi akan melilit dia nanti di akhirat. Akan merepotkan dia nanti di akhirat. Saya kan pernah cerita. Balik lagi nih kepada cerita yang seorang pencari kayu bakar yang hidup sudah lama miskin di hutan. Lalu seorang raja mengadakan sayembara, dia ngedengar sayembara raja itu. Siapa orang yang mampu menemani aku ketika aku mati di dalam kubur, maka aku akan aku beri separuh harta dari harta kerajaanku. Wah, itu orang yang miskin terus hidupnya di hutan, ngedengar, langsung pergi ke kerajaan dan menyatakan, "Sanggup saya." Dikubur dia. Ditanya tuh sama malaikat, ternyata malaikat salah datang, salah nanya, bukannya ke raja, ke dia. Ditanya, "Siapa kamu?" "Si fulan, wahai malaikat." "Siapa Tuhanmu?" "Allahu Rabbi." Dia bisa jawab "Allahu Rabbi." "Apa kerjaan kamu?" "Tukang pencari kayu bakar." "Pakai apa nyarinya?" "Pakai kampak." "Dari mana kampaknya?" "Boleh beli." "Dari mana duitnya?" "Boleh nyari." Itu kata dia, ini banyak amat ditanyanya katanya. Punya kampak satu, sampai bererot pertanyaannya. Singkat cerita dia diangkat ke atas. Itu orang yang nunggu dia di atas semuanya, ya masyarakat yang banyak, semua tepuk tangan kegirangan. Hebat katanya, berhasil ente katanya. Menemani raja, dapat sebagian harta kerajaan, ente jadi orang paling kaya di antara kami, kata mereka teman-temannya. Kata dia apa jawabannya? Najis katanya gua. Ogah katanya. Ditolak tuh harta yang banyak. Kenapa? Kan kamu sudah berhasil. Kata dia apa? Gua punya kampak satu aja ditanyanya banyak banget. Apalagi punya harta banyak kayak begini. Enggak. Silakan buat yang mau aja dah katanya. Artinya kayak begitu tuh, Pak. Harta yang banyak yang kita punyai, kalau kita tidak mampu menjalaninya di jalan Allah, menjadi bumerang buat kita nanti di akhirat. Nauzubillah. Tapi saya mah yakin udah sama jamaah Nurul Amin semua ini. Udah jadi orang-orang soleh semua. Ya. Mampu menjalani hartanya di jalan Allah. Bahkan ada kisah sahabat Rasulullah namanya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini terkenal di kalangan masyarakat dan di hadapan Rasulullah tentang kezuhudannya. Zuhud itu menghilangkan pikiran duniawi dari dalam hatinya. Menghilangkan harta dunia di dalam hatinya. Bukan enggak punya harta dia, punya, tapi menghilangkan, jangan sampai menjadi cinta benar kepada dunia. Terkenal Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabatnya penasaran, pengen ngetes dia. Buat tes katanya, Abu Dzar Al-Ghifari katanya, pengen tahu kezuhudannya berhasil apa enggak. Dikasih uang 1000 dinar. Banyak banget itu. Abu Dzar Al-Ghifari
dikasih uang sama sahabatnya Muawiyah 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau dirupiahkan kurang lebih 3,5 miliar. Siapa yang gak tergiur sama uang 3,5 miliar? Ternyata ada yang tergiur. 571 triliun. Lebih tergiur. 3,5 miliar sama Muawiyah, tolong antarkan nih uang ini ke Abu Dzar. Bilang ini uang untuknya. Sama Abu Dzar Al-Ghifari diterima uang itu dan dia ucapkan terima kasih. Hari itu juga pagi itu diterima uang itu, kagak sampai satu hari dibagikan semua ke semua orang. 3,5 miliar itu dibagikan ke semua orang yang membutuhkan. Habis, dan dia sedikit pun tidak menyisakan untuk dirinya dan keluarganya. Habis semua dibagikan. Itu saking dermawannya tuh Abu Dzar tuh. Dan tidak mikirin dunia. Lah kalau kita kira-kira 3,5 miliar yang 5-nya dikasih, sisanya tuh yang banyaknya buat kita. Ya Allah, ya Rabb. Itu kagak ada sisanya tuh. Ternyata utusan Muawiyah itu suruh datang lagi sama Muawiyah. Ngecek. Bilangnya apa? Wahai Abu Dzar, kata pimpinan saya, maaf, salah uangnya, salah ngasih, bukan buat kamu katanya, buat orang yang lain. Kata Abu Dzar, bagaimana sih lu katanya, duitnya udah gua bagiin malah diambil lagi. Udah, kata Abu Dzar, tenang, uang yang telah aku bagikan nanti akan aku ganti. Sampai berani kayak begitu coba itu. Dia kagak tahu dia punya duit apa kagak buat ngegantinya, tapi dia yakin kepada Allah akan mampu menggantinya. Dalam waktu 3 hari diganti uang itu. 3,5 miliar itu diganti. Berarti dia sudah membagikan 3,5 miliar dan 3,5 miliar untuk mengganti juga. Artinya apa? Ini sahabat Abu Dzar ini luar biasa sedekahnya tuh, dan luar biasa zuhudnya terhadap harta dunia. Tidak tergiur sepeser pun dari 3,5 miliar itu, kagak tergiur sedikit pun dia. Nah, kalau kita mau kemarin apa? Pemilihan Pilpres, pemilihan apa kemarin itu? Lurah. Dikasih amanah. Padahal kagak gede, kagak sampai miliar-miliaran. Cuma 50 juta. Bahkan kagak ada yang sampai 50 juta, cuma 10 juta. Yang 1 juta dikasih tetangganya, yang 9 juta dibekep sendirian. Allahu Akbar. Tergiurnya luar biasa kita mah. Artinya sahabat Abu Dzar ini bisa jadi contoh buat kita betapa zuhud dia dengan harta dunia. Bukan kagak boleh punya harta dunia, bukan. Boleh, silahkan. Tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul yang memberikan harta itu kepada kita. Jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Kita mah dikasih harta, yang ngasih Allah. Yang ngasih dilupain. Yang ngasih dilupain karena sudah merasa kaya, sudah merasa hebat. Dikasih harta yang berlebihan, Allahnya dilupain. Ngaji juga lupa, udah berhenti ngajinya karena sudah kaya. Awas tuh, jangan sampai malu lagi nanti ngajinya. Giliran sudah miskin lagi baru ngaji lagi, ternyata dia malu mau ngaji lagi. Aduh, malu nih ngaji sekarang ini. Kemarin kaya gagal ngaji-ngaji, sekarang miskin ngaji lagi, ntar gue dikatain lagi. Begitu akhirnya. Akhirnya malu lagi. Awas naudzubillah tuh. Ya, makanya hidup itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'mali dunyaka ka'annaka
ta'isyu abada. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok hari. Silakan, kata Rasulullah, itu dikasih rumusnya. Kalau untuk dunia, silakan seolah-olah akan hidup selamanya aja. Hari ini berusaha, hari ini bersilaturahmi, hari ini sedekah, terus aja begitu. Tapi ingat, jangan sampai kagak mengerjakan amalan akhirat. Karena kita tidak tahu ajal kita sampai besok apa sampai kapan. Jangan sampai kagak mengerjakan amalan akhirat. Ingat, kalau beramal untuk akhirat, kita ingat akan mati besok hari. Artinya begini, kalau kita kagak sholat, kalau kita kagak ngaji, kagak sedekah, kagak kurban dan lain sebagainya, bagaimana kalau mati nanti siang? Belum beramal soleh, begitu maksudnya. Jangan sampai kayak begitu. Ya, silakan beramal, kata Rasulullah, untuk akhirat kita seolah-olah kita akan mati besok. Kalau kita ingat mati besok, ingat mati nanti siang, ingat mati sebentar lagi, insya Allah kagak kita sia-siakan, kita beramal terus setiap hari itu. Setiap detik, setiap jam, setiap saat. Baik lewat perkataan amal soleh perkataan kita, lewat penglihatan kita menjadi amal soleh, lewat silaturahmi kita menjadi amal soleh, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita dapat mencontoh apa yang dicontohkan oleh para utusan Allah dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.